tamat ki ustad ya lurah nek arep sukses iki siji aja mangan nek urung jelas halal harome zoom zoom oh ya wis siji aja mangan nek urung jelas halal harome aja ngomong nek urung ana manfaate ya aja metu nek urung ana tujuane papat urip sederhana sak madya wae limo aja nyacat elek tangga teparone paham Pak Lurah ah paham ya ditutup wis paham Lurah ya. Jadi simpel wae dicatet iki aja mangan nek urung jelas halal harome karena bisa jadi korupsi di desa juga bisa terjadi apalagi dana desa sebentar lagi mau digelontorkan ya Pak Camat administrasi harus paham tidak cuma tugas kecamatan anak-anak di, orang-orang desa harus bisa bertanggung jawab untuk itu dana desa akan digelontorkan siji ojo pisan-pisan mangan nek urung jelas halal harome kasihan jenengan dari keluarga yang sangat baik kalau ningali mas jenengan bapak jenengan yang sopan sudah menangis hati ini ya Allah betapa mulianya anak yang punya orang tua seperti ini. Saya punya pengalaman mas, sejak kecil saya dilepas di pesantren, dilepas we pokoke kudu sekolah dhewe, mondok dhewe, kuliah dhewe. Saya harus bekerja keras, jenengan didampingi, didongani, dicepakin dok pitik, ya toh. Lah kok ngerti sih, aku diceritani masmu. Aku tenan mbak, aku mau ya Allah karena ngerti betapa saya berusaha mas. Aku neng omah yuk ternak bebek, ternak lele. Saya jangan sampai dianggap lemah. Jadi mau balik pasang tarif orang ikhlas. Moh aku terus berusaha. Mak aku seneng diatur ya Allah. Keberkahan saya kumpul karo masmu, kumpul sama bapak ibumu yang ternak. Aku ternak. Moga menjadi bagian dari kemuliaan. Saya sampai di sini karena saya kenal Mas Beki. Saya kenal kelapa apa kuih? Iya kelapa kan syukurannya mesti ngundang aku saya kenal Mas Dita yo itu karena saya Pak menjadi manfaat saya tidak pernah apa-apa aku bangun-bangun pondok aku yo saya Pak Kiai saya itu sudah 17 tahun sang rintuk sangu ngaji tidak pernah saya pakai kabeh tak kayak bendara pondok bendara yayasan pun di pondok jeneng Al-Fakwin bocah-bocah yatim anak tidak mampu kita bantu ngumbangun tak bangun deh jadi yang rintuk sangu tak kayak bendara pondok Kiai lah penjara pondok itu ya bojoku dhewe Pak. Ani ge. Ah wis ya wis. Ayo wis. Iki tak suwek-suwek iki wis tekan subuh lek ngaji. Ora usah melu-melu to mat, mat. Mulo nyuwun matur suwun nggih Mas Tohari nggih, pae aja mangan nek urung jelas halal harome. Aja ngomong nek urung ana manfaate, aja metu nek urung ana tujuane. Apa meneh bulurah kae. Sing lanang nyambut gawe malah nyanyi pir, nyopir, aja nengah-nengah. Pir, mampir bojoku reneng omah ana aja. Bulurah sing nomor 4, urip sederhana sak madya wae. Kaya bojoku ya kerungu ngono pi. Lho Mas, ayo coba Mbak Upik, kowe genti kowe Mbak Upik. Istri perhiasan mau piye? Iki tak gene nutup iki apik iki. Ora istri mah lho pria. Ya. Iya ya. Iki suarane apik, Pak. Niki juara vokal terbaik Jawa Tengah sampai ra entuk melu meneh. Nek kula tahu juara Marawis nomor 1 tingkat Jawa Tengah. Tahun pira, Mbak Eva? 2014. Kula juara 1, Pak. Waktu itu pesertanya ada 7, yang 6 berhalangan hadir, saya juara 1, Pak. Ya, Mbak Upi, Mbak Upi. Lah ya apal tapi istri perhiasan ayo 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 cepet-cepet ayo wis malam wis bengi Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan terindah Mas Tohari jadikanlah keluargamu menjadi contoh rakyatmu nggih tenan Mbak Bu Bulurah jenengan iki bapake wong sak desa Bulurejo jadi Bulurejo tenan sing apik
Lah bojoku rung iki lho Mas, wong wedok iki perhiasan, bojoku muni ngono. Lho dadi nek bojomu njaluk gelang kalung Mas tukokno. Lho kok mlayune rono? Ya kula jawab kiai wong kiai pengalaman, silent is gold, diam itu emas. Aku yo. Dadi bojoku njaluk Mas ya aku meneng wae wong diam itu emas kok. Ning kula bar bali saka Kalimantan lek ya ngomong. Mami, aku bali saka Kalimantan, kula wingi bar keliling Kalimantan calon ibu kota negara. Saya kon keliling di seluruh kabupaten kota calon ibu kota negara untuk memberikan ceramah. Bali kula disangoni, saya ngomong sama istri, "Mami, aku saka Kalimantan nggo duit akeh, piye kowe nek tok klambi apik, luwe apik tinimbang ibu-ibu plaosan aku muni ngono." Ini bojoku wong apik nggih. Wah, ora usah, Mas. Aku sederhana wae, Mas. Sing penting anak-anak. Lho, wong wedok nek apik kaya ngono kuwi Pak Camat. Bu Camat yo ngono kuwi. Pret. Ah. Piye kuwi aku bilang kalau Mas ora, Mas. Aku sederhana wae. Wong kadang ada satu kesan kata yang mengikat dalam istri saya. Yang perlu saya ingat iki lho, Mas. Aku tau ngrungokke kowe nalika mulang aku bojoku lho niku lak mahasiswi kula piyambak. Iki lho Mas, tak eling-eling, tak catat dalam sejarah bagian hidupku. Wacana iki Mas, jenengan gek mulang tafsir. Wanita itu kalau tidak punya cacat moral, pakaian apapun yang melekat akan kelihatan indah. Lho Pak Camat. Bojoku tak ge contoh saya tak ge pidato. Iki lho Mas, wanita itu kalau tidak punya cacat moral, pakaian apapun yang melekat akan kelihatan indah. Kuwi rungokno blurah-blurah kuwi. Wanita itu kalau tidak punya cacat moral, pakaian apapun yang melekat akan kelihatan indah. Aku ngerti Mas, jenengan seneng karo aku nek pas ranggo klambi ngono. Ya nek iki camate mesti langsung guyu. Itu loh. Makanya saya terima kasih Pak Camat, Pak Lurah, sedaya ingkang rawuh. Niki sing dongani jane sing sepah jane mboten kula. Oh, kula langsung mawon nggih. Donga kula niku mandi, Pak. Kula wingi ngaji ten Madiun dadi maten gek rong sasi tak dongani wis meteng patang sasi kok. Sebab lejap wis suwe. Nggih, muga-muga berkah manfaat dadi lurah ingkang istiqomah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna plausan ya Allah ilman nafi'an wariskon halalan wasian wa imalan solihan makbulan wal istiqomah fi ta'atilah wal fauza bi husnil khotimah. Akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna wa aulada wa auladina batalmidina fi ma'had lausan ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil Quran wa ahlil salawat wala taj'alna ya Allah min ahli jahli wa dhair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah mugi-mugi masyarakat desa menika Gusti menawi rezekinipun tebih jenengan caketaken nawi reget jenengan resiki. Mugi-mugi bondo donya kula, anak putu keturunan kula dadosaken sarana kangge nyaketaken dhateng panjenengan Gusti. Tinebihna kula saking fitnah. Muga-muga dados lurah ingkang amanah berkah. Jenengan bimbing ya Rob. Berikanlah kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Jadikanlah orang-orang sekitar kami ini menjadi saksi kebaikan kami ya Rob. Jangan ambil nyawa kami sebelum dosa-dosa kami engkau ampuni. Jangan ambil nyawa kami sebelum anak cucu keturunan kami bisa rukuk sujud nyembah kehadirat-Mu ya Rabbi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah selamatkanlah saudara-saudara kami di Palestina ya Rabb.
di negara-negara Islam lainnya, di Rohingya, dan saudara-saudara kami di tanah air kami ini, ya Rob, lindungi sehingga pemilu ini dengan damai, tenang, dan habis pemilu ini terjadi pemimpin yang berkah dan amanah. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berkah manfaat Mas Tohari Tato Selurah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken ageng panuwun katur peningal boleh kami mulya Bapak Kiai Haji Fauzi Arhan SAG MAG ingkang sampun kepareng paring tausiah saha lumantaraken waosan donga panjenengan kawula jenengan. Kadhe mangkaten ugi adicara tasyakuran kalenggan mangke sampun tunggal paripurna. Lumantar kawula panjenengan boleh kang megugati mbok bilih wonten kekirangan kekilapanipun nyuwunaken isih pangaksami lan mangkaten ugi kula ingkang pinici minangka pangendali wara mbok bilih kathah hatur kula ingkang kirang nujubrana kawula ugi dadah duka nyuwunaken isih pangaksama. Semoga adicara kalenggan dalu menika kita pungkasi kanthi sesarengan maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ing wasana ngaturaken sugeng dalu sugeng kondur mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setemang sebagai temang terakhir bersama Al-Faqid untuk mengiring Bapak Ibu kondur pulang ke rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan doa restu yang diberikan kepada Bapak Tohari sebagai Kepala Desa Buluharjo. Cik, cik. Al-Faqin, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dalam menghibur panjenengan semuanya. Semoga bisa kembali berjumpa di lain kesempatan. Amin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Faqin.